sebenarnya dipilih oleh itu. Banyak asuhan didikan dan pesanan bagaimana kita nak memperjuangkan Sarawak dan juga memperjuangkan negara kita supaya menjadi sebuah negara yang maju, di mana rakyat dapat hidup bersatu padu dan harmoni. Sudah pasti bagi kita rakyat Sarawak khususnya merasa kehilangan, sebab pada saya sendirilah kita kehilangan seorang pejuang yang telah meletakkan Sarawak pada sudut yang begitu baik sekali dari segi kestabilan politik, perpaduan kaum, begitu juga asas untuk kita kembangkan ekonomi negeri Sarawak itu sendiri. Dan sudah pasti sebagai kita di peringkat kepimpinan, malahan di peringkat rakyat akan merasai kehilangan ke bawah tun kita ini yang begitu banyak jasanya kepada negeri Sarawak dalam segala